Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, bulan berlalu, tahun pun tiba. Kita memasuki bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita tarawih, alhamdulillah saat ini kita tiba lagi saatnya untuk bulan suci Ramadan. Ramadan salah satu di antaranya kita kenal dengan nama bulan penuh ampunan. Artinya bulan Ramadan ini Allah hadirkan untuk menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, hai hambaku, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, 11 bulan kau maksiat. Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan kau putus asa, kata Allah. Karena Allah hadirkan satu bulan untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Maka di bulan suci Ramadan ini, manfaatkan semaksimal mungkin, manfaatkan sebaik mungkin untuk menghapus dosa dan kesalahan selama bulan-bulan yang lalu. Bapak punya dosa dan kesalahan selama 11 bulan. Bapak tinggalkan Allah selama 11 bulan. Berbisnis dengan menghalalkan segala cara. Bekerja dengan menghalalkan segala cara. Sholat kita tinggalkan, maksiat kita tekuni selama 11 bulan. Tapi bulan suci Ramadan Allah hadirkan untuk mendelet, untuk menghapus, menghilangkan dosa-dosa selama 11 bulan itu. Maka rugi dan celaka yang mereka memasuki bulan suci Ramadan. Allah pinjamkan umur untuk memasuki bulan suci Ramadan, lalu tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan bulan penghapus dosa. Bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Masalahnya kemudian adalah banyak di antara kita bulan suci Ramadan dilewati begitu saja tanpa melakukan penghapusan dosa. Bahkan di bulan suci Ramadan ini mereka masih melakukan maksiat dan kesalahan-kesalahan. Inilah orang yang keliru dan sangat sesat. Kenapa? Allah telah meminjamkan umur kepadanya, memberikan umur panjang kepadanya, memasuki bulan suci Ramadan, tapi tidak dimanfaatkan untuk melakukan permaafan, tidak dilakukan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan menghapus dosa dan kesalahan, maka manfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan pertobatan. Bagaimana caranya? Bukan sekedar mengatakan saya bertobat kepadamu ya Allah, saya berampun kepadamu ya Allah. Bukan sekedar itu, tapi ada operasionalnya, ada tata caranya, ada praktek-prakteknya. Prakteknya apa? Satu, bulan suci Ramadan ini perbanyak istighfar. Salah satu di antara istighfar itu kita memperbanyak ampunan menjelang buka puasa. Kenapa menjelang buka puasa? Karena doa-doa orang yang berbuka, hendak berbuka puasa, di situ doa sangat makbul. Makanya ulama mengajarkan kepada kita, menjelang buka puasa kita bertobat kepada Allah dengan kalimat nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, selama bulan suci Ramadan, setiap menjelang buka boleh Anda nonton, tapi jangan nonton yang melupakan Anda untuk istighfar. Boleh Anda bermedsos, tapi jangan sampai medsos itu melupakan diri kita untuk beristighfar. Maka jelang buka puasa, 3-5 menit sebelum berbuka puasa, tinggalkan medsos, tinggalkan kegiatan lain. Kita duduk dengan bertafakkur kepada Allah, duduk dengan sebaik-baik posisi, lalu kita beristighfar. Bertobat kepada Allah dengan kalimat nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al karidaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Insyaallah bulan suci Ramadan 30 malam kita berturut-turut bertobat, lalu kita tinggalkan dosa dan kesalahan, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang jadi masalah kadangkala kita mengabaikan kiat-kiat taubat ini. Ramadan bulan penuh ampunan. Raih ampunan itu di bulan suci Ramadan ini. Saya Das'at Latif untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.